on. Hai teman-teman semua, kali ini Wita sudah ada di Sumedang. Wita mau coba ini makan siang di warung Pengkolan Jati yang ayam bakar bakakangnya itu viral banget itu loh. Ini terjadi kemacetan di sekitar warung Pengkolan Jatinya karena pada mau belok ke warungnya sama cari parkir di sekitaran rumah makannya nih, jadi macetnya di sini. With us berangkat dari Jalan Tol Pastur Bandung lewat Tol Cisumdawu, ini kira-kira 1 jam, bayar tolnya Rp52.000. Nah, ini rumah makan Pengkolan Jatinya yang di sebelah kanan ini nih. Biasa Kang, ayo. With us nyampe di sini sekitar jam 12:30 siang dan antriannya luar biasa saudara-saudara. Yang di kanan, yang di kiri ini ngantri semua ini. Meja makannya juga penuh semua ini, waduh. Di warung Pengkolan Jati ini ada dua area makan, yang di bawah ini dekat sawah ada lesehan dan juga meja-meja, dan satu lagi di area dekat dapur atau di depan kasir. Atas nama Ais. Kalau kamu mau makan di area bawah dekat sawah, baik di lesehan maupun di meja, kamu wajib nulis nama kamu di waiting list nih kayak Wita ya. Jadi ya udah deh, ikut waiting list. Tapi kalau kamu nggak mau ngantri, kamu bisa langsung menempati meja yang kosong di area di depan kasir atau yang deket dapur. Yang ini nih. Ini ya, saking ngantrinya ya, sampai dibikinin tatip, tata tertib waiting list coba. Nah, kalau udah nulis nama kamu di waiting list, kamu boleh nulis orderan kamu nih. Kamu bisa lihat nih di sini menu-menunya. Buat kamu-kamu yang udah nggak tahan lapar nih, mereka jual juga nih gorengan. Ada 3 macam, aci digoreng, ada pisang goreng, ada bala-bala atau bakwan. Kembaliannya 10.000. Ya. Ini seberapa ini, Bu? 10.400. Ya. Untuk gorengannya udah disediain sambal yang bisa kamu ambil sendiri. Dan ini rasa gorengannya enak-enak semua. Jadi kalau kamu nggak gercep, kamu nggak bakal kebagian ini. Ini pisang goreng juga enak. Bakwannya apalagi nih, bala-balanya enak, cirengnya juga enak. Aduh, beneran ini enak. Ini dimakannya masih anget-anget dan lagi lapar pula ya. Pokoknya enak banget nih gorengannya. Ini kalau with us lihat-lihat ya di waiting listnya, ini with us harus masih menunggu 82 orang lagi ini. Gimana ini? Udah mah dari tadi with us cuma ngeliatin teteh-teteh sama A bolak-balik nganterin pesenan orang nih. Makanannya berseliweran di depan with us ini. Sembari cuma diiming-imingi sama wangi dari bakaran ayam bakakaknya ini. Aduh. Ya udahlah ya, sambil nunggu kita cek dulu nih yang bakar ayam bakakaknya. Pesanan with us yang mana ya? Oh ya, di sini ayam bakakaknya ada 2 ukuran, yang kecil sama yang besar. Yang kecil harganya 100 ribuan, yang besar 125 ribu. Ini with us nyiumin wangi bakaran bakakaknya ini udah jadi tambah nggak karu-karuan nih kampung tengah with us ini. Thank you.
masih sambil ngantri nih. Witas mau lihat-lihat nih ke area bawah yang deket sawah. Ada yang manggil-manggil Witas nih. Iya. Iya, Neng. Yang cantik. Makan di warung makan Pengolan Jati ini sih definisi makan di tengah sawah sih ini. Akhirnya setelah nunggu 1 jam 15 menit kita baru dapat meja atau tempat duduk nih. Makanan With Us datang juga setelah kita nunggu sejam 40 menit sejak kita order nih. Tapi ayam bakar bakakaknya ternyata belum ready, belum datang juga ini. Dibungkus bakakak bisa ya? Boleh. Nanti aja. Satu aja. Nanti aja ya. Si ayam bakar bakakaknya baru muncul nih setelah sejam 45 menit kita order nih. Ini udah hampir jam setengah 3 sore. Mudah-mudahan ini worth it dengan jarak tempuh yang jauh dan lamanya kita ngantri ya guys. Nah ini sambel-sambelnya, sambel terasi, sambal kemangi, dan sambal tomat. Pedes nampol ini. Ada tahu goreng, nasi. Nah ini nih primadonanya ini, si ayam bakar bakakak. Wangi banget sih ini emang. Terus ini ada nila goreng, sambal dan kecap manis, lalapan, dan karedok, sayur salad khas Jawa Barat, khas Sunda. Ada tumis kangkung. Nggak heran sih ini sampai diantriin orang-orang dari berbagai tempat yang jauh-jauh, karena ini ayam bakakaknya emang wangi banget sih. Cuman With Us lebih prefer kalau dia lebih berasa, lebih gurih atau lebih asin sedikit sih. Wah, pasti lebih perfect itu. Selamat mamam dengan pemandangan alam ini. Nah, kita sudah kenyang, terus sudah nggak penasaran lagi sama ayam bakakak Pengkolan Jati yang viral itu. Sekarang waktunya With Us untuk pulang. Ini lewat tol Cisumdau lagi. Perjalanan With Us pulang dari Sumedang ke Bandung ditemani sama pemandangan sunset yang cakep ini nih. Oke deh teman-teman, thank you for watching. Lihat juga video-video With Us yang lain ya.